Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi bukan di HSR Wheel. Kali ini gue ada di Pulau Bali bersama Yama. Om Yama. Om Yama. Boleh perkenalan diri dulu Om Yama? Om Swastiastu, nama tiang Bali. Nak Jakarta tapi sekarang sudah nak Bali 6 tahun. Oh gitu. Ya, sekarang sudah fix jadi KTP Bali Om. WNB. WNB, warga negara Bali. Bali, betul. Pulau sendiri, negara sendiri. Oke. Okay. Siap. Om Yama ya berarti ya? Yama. Betul. Om Yama. Ini di belakang kita ada mobil apa nih Om Yama? Ini mobil Wuling Almas RS Pro warna hitam. Warna hitam. 2022 baru 7 seater. RS Pro tuh yang ini ya kalau enggak salah. Yang halo Wuling itu. Iya. Yang kalau ini bisa buka kaca sendiri kan? Bisa buka kaca sendiri, bisa nyalain mobil sendiri, AC sendiri, cuma belum bisa jalan sendiri aja. Oh iya benar. Bisa iya. Om. Bisa, saya suruh-suruh dia nurut. Kalau pakai supir bisa jalan sendiri? Iya bisa. Oke. Udah pernah dicoba juga, angkat tangan di jalan tol bisa jalan sendiri. Oh, maksudnya tetap lurus? Bisa lurus, ngikutin cruise control. Oke. Sudah terbukti. Kenapa pilih mobil ini? Satu, family car ujung-ujungnya nih ya, karena baru menikah, punya baby, jadi carinya yang SUV 7 seater. Oke. Sebelumnya pakai Pajero, tapi karena pandemi jual. Cari yang SUV tapi monokok Om, karena Pajero kan agak sedikit limbung ya, karena itu buat adventure lah. Nah di Bali aku cari SUV dan yang pasti fitur ya. Okay. Ya bisa nyuruh-nyuruh tadi Om, mbaknya nurut, saya suruh ini, suruh ini, dia mau, makanya saya beli. Itu alasan utama? Iya alasan, tapi ya value-nya juga, value for money dan fitur lah pasti. Nah itu dia makanya value for money dan fitur itu, ini kan kayak maksudnya kan Wuling juga kan termasuk brand baru kan? Iya betul. Berani? Ini second car-nya Wuling saya. Jadi di Jakarta dulu pertama kali beli Convero buat ibu. Oke. Ya, Convero. Yang ini ya, yang apa udah captain seat. Ya captain seat betul karena buat orang tua saya beli kan, buat mama lebih nyaman. Ternyata yang manual ternyata di luar ekspektasi saya. To be honest, Wuling sesuai ekspektasi. Sesuai apa di atas nih? Lebih malah lebih karena malah. Okay. Saya ada brand Jepang, ternyata dengan CC yang lebih tinggi, dengan Wuling Convero cuma 1.500, itu di tol 1.160 lebih, nggak goyang, diem. Dan cepet gitu naiknya, suspensi nyaman, ya? Nyaman. Lebih rigid lah, sedang dibandingkan family car yang di merek sebelah, ternyata naiknya tuh lambat, 120 lama, karena memang saya demen ngebut-ngebut juga Om. Oke, okay. Ya. Berarti memang untuk pemilihan mobil ini, Om Yama itu sebelumnya udah pernah punya juga ya? Yes, Wuling Convero, betul. Dari situ beranilah untuk ngambil yang, ini kan bisa dibilang kelas premiumnya nih. Betul, ya kan? Yang high-end-nya. Dan sebetulnya dulu cita-citanya waktu masuk dealer Wuling maunya ini. Oke. Okay. Tapi apa boleh buat, dananya masih terbatas. Jadi Convero. Ya ambil Convero dulu buat ibu. Jadi ya. Sekarang dananya udah nggak terbatas dong? Puji Tuhan, astungkare. Ada berkat lebih nih Om, okay. Ya akhirnya tak putuskan. Ambil Wuling Almas RS Pro. Ini udah berapa lama jadi pakai mobil ini? Ini dari bulan Juli ya. Juli tahun ini ya? Tahun lalu, sorry. 2022, iya. Berarti udah mau 2 tahun? Belum. 2023. Sekarang 2023. Sekarang tahun berapa sih Om? 2022? Masih setengah tahun. Baru 6 bulan yang lalu? Baru. 5 bulan yang lalu? Iya. Gimana? Jadi saya ingin bulan 5. Mei berarti ya, Juni ya. Gimana experience-nya Om? Sesuai ekspektasi. Karena waktu beli ini saya langsung tes bawa. Jadi gini, waktu beli keluar dari dealer, hal pertama yang saya lakukan ganti velg. Langsung Om perawan ting-ting keluar, langsung ke dealer Winner HSR di Bali, ganti velg, ganti ban, langsung driving test ke Jakarta. Bali mobil baru keluar. Yes, minggu depannya langsung Bali, Malang, Malang, Jogja, Jogja, Bandung, Bandung, Jakarta. Jakarta Aceh enggak? Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Baru balik Jakarta, Bali. Bali, sama istri, sama baby. Dan itu nyaman? Baby saya nggak bangun, nggak apa, maksudnya tidur di jalan tuh enak. Suspensinya, dan jalan tol Bali kan masih, Jawa kan masih belum mulus banget ya. Iya, masih. Beton ya. Tapi ternyata, gini-gini. Ini enak. Berarti ini bisa menjadi rekomendasi mobil untuk keluarga baru juga berarti ya? Yes. Kita sekarang udah nggak usah ngomongin lagi brand negara apa. Oke. Coba bawa, nggak nyesel. Recommended.
Wuling coba tolong dikontak ya. Ya mewakili Wali Chapter Barong Bali juga. Oh dari komunitas ya? Komunitas juga kita dari Wali Barong Chapter Bali. Oke, okay. Wali itu Wuling Almas? Indonesia. Oke, okay. Kenapa ikutan komunitas? Itu dia, karena kita butuh komunitas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kelebihan, kekurangan, tidak ada produk yang 100% sempurna. Betul. Nah, kita butuh komunitas untuk mencari menutupi apa sih yang bisa kita apa permasalahan maksimalkan. Yang betul, gitu kan? Elektronika, karena ini mobil kan semua banyak elektroniknya. Yeah. Harus begini, harus begitu. Ganti velg, ganti knalpot, itu semua tanya-tanya ya sama teman-teman. Jadi ya untuk cari tahu lah ya kekurangannya tapi, apa. Tapi ujung-ujungnya komunitas bukan hanya masalah mobil sih Om. Okay. Tapi lebih ke pertemanan, akses relasi kerja, karena kita juga butuh relasi ya. Yes. Betul, seperti itu. Oke. Okay. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian modifikasi ini. Siap. Mobil kesayangan Om Yama ini apa saja yang udah dimodif? Lumayan. Pertama velg, HSR. Karena cintailah produk Indonesia. Asik. Dan udah terbukti Om. Okay. Jadi sebelum saya beli juga searching dulu di YouTube dong. Okay. Referensi. Terus kedua, biarpun family car, jiwa racingnya masih belum bisa lepas dari darah nih Om. Iya. Okay. Jadi special order saya pesen sama Tech Pro Exhaust di Gading Serpong, full dari header, downpipe sampai muffler. Okay. Sudah full ganti yang racing. Dan ya, pakai valve yang valvetronic. Jadi kalau ada masuk gang-gang sempit ya kita harus sopan lah. Ya bisa saling menghargai lah. Maling menghargai ada, betul. Ada tempat-tempat di mana kita bisa buka knalpot. Betul. Gitu. Jadi ya, ada saatnya kita masuk gang atau perumahan gitu. Betul. Kan. Jadi kita tahu dirilah. Ya memang sedikit mahal tapi kita dapat manfaat juga. Betul. Bahannya semua lebih bagus. Dari knalpot Tech Pro mampir dulu di Bandung Om. Karena ini mobil kan banyak elektronik. Ya. Jadi di balik mesin ada RR Powers dari Bandung, itu kayak kabel power ground. Ya, kabel ground, power supply, jadi bisa lebih awet akinya. Karena saya dengar di komunitas kan akinya Almas kadang-kadang cepat drop. Karena banyak elektronik. Mungkin kecapean Om, jadi dia iya, mungkin lelah. Kasih vitamin kali. Kasih ya? Vitamin, akhirnya pasang RR Power. Iya, yeah, oke. Okay. Terus pesan lagi BRQ yang intake sama di injektor. Injektor. Ya, okay. Terus pastinya coating. Coating. Pulang dari Jakarta, saya punya langganan, saya nggak pernah pindah tempat lain di Bali, di Luminos Auto Detailing, okay. Di Pulau KW. Dia yang pegang mobil saya, mobil motor semua, dia yang pegang treatment. Tadi juga sebelum kesini nyuci dulu tempat dia. Oke. Okay. Ya, jadi full coating yang pakai quartz ya, pakai quartz. Saya punya Amerika punya, saya nggak tahu lah. Ya. Pokoknya ya, saya serahin ke dia aja lah, yang terbaik ya. Long aja ya. Gitu ya. Terus ya paling sama power belakang, power back door. Kan aslinya nggak ada power back door. Aslinya kan manual ya. Manual ya. Ini jadi sekarang pakai tut gitu. Oh, pakai kaki mobilnya. Ya power. Gitu. Enggak, jangan mobilnya Om. Iya, bawahnya sensornya. Gini, Om. Ya baru itu aja sih Om. Target berikutnya udah pesen sama HSR. Lowering kit ya, okay. Tolong ya HSR buat Almas. Iya. Itu udah ada beberapa permintaan sih. Iya. Kalau udah masuk pasti kita info. Itu untuk aja sih. Interiornya Om. Segala macam. Interior, audio nggak? Gitu. Audionya udah more than expectation Om. Oke. Okay. Bassnya main, treble-nya main, terus ya karena kita masih, saya lebih ke mesin sebenarnya Om. Oh. Jadi bukan kepada musik-musik ya, hanya peneman apa? Pertemanan aja buat jalanan, tapi saya lebih ke engine. Belum kayaknya ya? Belum. Anaknya belum minta YouTube terus? Belum, iya. Jadi masih dalaman, masih interior, masih standar ting-ting. Okay. Luaran sama mesin aja sih. Iya gitu. Sih, sih. Ya balik lagi sih emang. Kalau kita ngomongin modifikasi itu memang yang terpenting itu adalah selera dan kebutuhan. Jadi betul. Kalau emang belum waktunya ya nggak perlu juga kan kayak gitu ya. Oke. Okay. Om, ganti velgnya di mana waktu itu? Saya di Winner Auto Gallery Bulu Indah. Bali, Denpasar, ya dengan Om Jay. Oke. Om Jay. Boleh ceritain nggak Om pengalaman waktu ganti velg di sana seperti apa? Oh oke, okay. Jadi waktu itu udah janji. Datang nih, gitu kan? Saya itu nggak pernah datang, saya selalu janjian dulu Om. Oke. Okay, iya, jadi iya. Udah WhatsAppan sama Om Jay, saya mau mobil ini tipe ini mau ganti. Waktu itu tokonya sebetulnya udah tutup, tapi thank you buat totalitas dari tim HSR. Harusnya toko tutup jam 5 Om, tapi saya bilang jam 5 saya baru jalan dari dealer. Dia bilang ditungguin nggak apa-apa. Jadi dibela-belain lembur demi pasang velg saya.
fitting semua cocok, ban fitting pasang. Fitting berarti sempat fitting juga nyoba. Sempat fitting, ada beberapa warna, ada beberapa tipe. Sebelum ini saya tertarik juga sama yang tipe Akbar Rais, tipe RI, yang ya. Ya, Rais 1 ya. 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 Tapi akhirnya saya putuskan ambil yang ini juga karena warnanya lebih solid ya. Iya, iya. Satu color aja. Dari hitam ke bronze ya. Iya, sama ganti laknatnya yang hitam juga HSR biar lebih sporty. Asik. Cita-cita pengen punya JDM, Om. Okay. Tapi belum kesampaian. Iya, iya, iya. Ya. Berarti ini sekarang KDM ya. KDM. Iya. Enggak apa-apa. CDM, Om, China Domestic Market. KDM. Tadi saya mikirnya Korea. Korea. Iya, iya, iya. Ya. Oke, jadi menurut Om gimana pelayanan di Winner Auto Gallery? Thank you Om J dan HSR Team, luar biasa. Terus kayak sempat ke Jakarta, kan bawa touring ke Jakarta, terus yeah. Cek angin, balancing segala macam juga di cover sama HSR ya. Yeah. Jadi kita beli barang juga harus ada garansi, ada maksudnya pelayanan dan servis yeah. Itu yang kita butuhkan. After sales service. Yes. Ya. Jadi nggak cuma pasang pelek selesai, bye bye. Ternyata sampai di Jakarta, saya cari bengkelnya HSR juga. Minta cek angin, karena kan 1000 kilo lebih ya Om ya? Ya. Dibalancing lagi, ya, cek ya, ya. Angin, free nitrogen, the best lah. Oke. Thank you, thank you. Terakhir nih, Om Yama, ada kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk Winner Auto Gallery? Untuk Winner, nggak ada masalah sih Om. Maksudnya dia sudah mau melayani customer juga overtime. Gitu. Terus untuk HSR mungkin, tidak ada kritik, tapi mungkin saran menambahkan banyak tipe-tipe dan seri lagi ya untuk biar tambah bingung gitu ya. Iya, yeah. Big bracketnya juga boleh buat Almas kalau ada. Udah ada. udah ngobrol tadi. Ada. Iya, big bracket sama lower ringgitnya Almas. Iya, buat teman-teman Almas jangan takut untuk modif. Kenapa? Karena kan mungkin takutnya merusak garansi, tapi kita kan cari velg yang pasti-pasti ya Om ya. Jangan merek-merek yang nggak jelas, tidak ada asuransi, tidak ada garansi. Kalau HSR kan ada tanggung jawabnya, ada after sales-nya. Ya, Astung Garo tidak merusak garansi dari si mobil tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih banget. Thank you. Yama. Sukses selalu buat Siap. Yama dan untuk Wali thank Barong you. Chapter ya? Wali Barong Chapter Bali. Barong chapter ya, Bali. Thank you juga buat HSR dan Om Akbar Rais. Makasih lo. Thank you. Aldi saya Om. Oh iya Om Aldi. Thank you. Akbar Sono jauh. Oh iya yang drifting ya. Kakak adik. Kebetulan sama aja. Tetangga. Iya. Sama-sama siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om. Semoga, sama-sama, udah diundang juga. Iya nih, kita makasih loh udah mau datang jauh-jauh nih ke Pantai Melasti. Pantai Melasti, Bali. Luar biasa view-nya ya. Siap. Mudah-mudahan velgnya sama mobilnya bisa menemani Om Yama dan keluarga keliling Indonesia. Amin. Oke, segitu dulu boy video kita kali ini. Gue Aldi Resendo diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR Wheel. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Santi, Om.